wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertamanya, saya ingin memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana berdasarkan pengumuman yang telah pun dibuat secara rasmi oleh Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya yang menguruskan Pilihan Raya Negeri Sabah, maka gabungan rakyat Sabah telah pun mendapat sebanyak 38 kursi Dewan Undangan Negeri yang membolehkan ia membentuk kerajaan negeri sekarang. Ini menunjukkan bahawa rakyat di negeri Sabah mempunyai keyakinan terhadap semua calon-calon yang telah pun kita letakkan untuk bertanding di kursi-kursi yang telah pun kita menangi tadi. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua calon-calon yang telah pun terpilih menjadi wakil rakyat bagi Dewan Undangan Negeri di Sabah ini, dan diharapkan mereka akan mengambil ini sebagai suatu tanggungjawab dan amanah yang harus dipikul dengan sebaik-baiknya. Dan inilah masa dan ketikanya untuk anda semua memulakan tugas anda sebagai wakil yang telah dipilih dengan secara berintegriti, beramanah dan berdedikasi, dan melaksanakan segala apa yang telah pun kita janjikan di dalam aku janji pilihan raya ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pengundi-pengundi di Sabah yang telah meletakkan kepercayaan untuk mengundi kepada parti-parti yang ada di bawah gabungan rakyat Sabah ini. Dan kita amat menghargai sokongan ini, dan insyaAllah janji kita dalam gabungan rakyat Sabah ialah untuk melaksanakan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan juga berbanyak-banyak terima kasih kepada seluruh petugas dan juga sukarelawan yang telah pun bekerja dengan bersungguh-sungguh, bertungkus lumus sepanjang waktu kempen untuk menyokong usaha kita dan menentukan kemenangan kepada parti kita ini. Tentunya sumbangan ini amat kita hargai dan diucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Sekali lagi saya memberikan komitmen yang bersungguh-sungguh bahawa kerajaan negeri yang akan dibentuk dengan seberapa segeranya nanti akan mendapat sokongan yang padu daripada Kerajaan Persekutuan yang saya pimpin sebagai Perdana Menteri, dan apa yang telah pun saya nyatakan waktu saya berada di Sabah sepanjang waktu kempen itu insyaAllah akan kita tunaikan dan kita laksanakan seberapa segeranya. Jadi saya rasa amat sukacita dengan sokongan yang telah pun anda semua berikan, dan kita akan pastikan insyaAllah dengan dokongan dan kerjasama daripada seluruh pimpinan yang baru yang memimpin kerajaan negeri bersama-sama rakyat Sabah. Sabah akan menjadi sebuah negeri yang cemerlang, mencapai kemajuan yang lebih besar untuk masa-masa kehadapan. Jadi sekali lagi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.